rahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wa la quwata illa billah. Nawaitu ta'aluma wa ta'alim wa nafa al-intifa' wal mudhakarata wa tazkir wal ifadata wal istifada wal hatha la tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dilala ala al-khair ibtiga'a wajhillahi wa marzatihi wa qurbihi wa thawabihi min Allahi ta'ala. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa alumikum fid darain amin. Wa ammal qira'atu fil hammami faqad ikhtalafa salafu fi karahatiha faqala ashabuna la tukrahu wa naqalahu al-imam al-mujma ala jalalatihi Abu Bakar ibn al-Munzir fil Ishraf an Ibrahim an-Nakhai wa Malik wa huwa qawlu Ata wa dhahaba ila karahatihi jama'at minhum Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu rawahu anhu ibn Abi Dawud wa hakahu ibn al-Munzir an jama'at min at-tabi'in minhum Abu Wa'il Syaqiq ibn Salamah wa Sya'bi wal Hasan al-Basri wa Makhul wa Qabisa bin Du'aib wa rawayna wa aydan an Ibrahim an-Nakhai wa hakahu ashabuna an Abi Hanifah radhiyallahu anhum ajma'in. Melanjutkan pembahasan yang lalu mengenai tempat membaca Al-Qur'an. Kalau kemarin menjelaskan kesunahan membaca Al-Qur'an di tempat yang bersih, yang terpilih, bahkan sebagian ulama daripada salaf menganjurkan di masjid karena masjid tempatnya bersih dan mulia, sehingga kita bisa mendapatkan pahala double dengan iktikaf. Kali ini yaitu menjelaskan tentang tempat yang gak bersih. Disunahkan di tempat yang bersih, tapi dia membaca bukan di tempat yang bersih. Contohnya kamar mandi atau sauna, tempat sauna. Wa amal qira'atu fil hammam, adapun membaca Al-Qur'an di hammam, biasanya dipakai hammam ini sauna. Lah sauna zaman dulu itu enggak seperti sauna zaman sekarang. Kalau sauna zaman sekarang umumnya yang masuk celana pendek. Tapi kalau zaman dulu enggak. Mereka pakai penutup aurat. Karena itu ada kemakruhan dan bisa haram. Lah membaca di tempat seperti itu bagaimana? Fagadik talafal saraf fi karohatiha. Perbedaan pendapat dalam ulama salaf tentang kemakruhan membaca di hammam. Ada pendapat yang mengatakan la tukrah, tidak makruh. Seperti yang dinukil oleh Imam Abu Bakar Ibn al-Munzir dalam kitabnya Al-Ishraf dari Imam Ibrahim An-Nakhai dan Imam Malik. Dan itu pendapatnya Imam Atha. Ya, pendapatnya Imam Atha dikatakan wa yukrahu an yaqra'a syakhsu fil hammam aw ghairihi min mawadhi al-aqdar syai'an min al-Qur'an.
Nah, pendapatnya Imam Malik ini kan disebutkan tidak makruh seperti yang dinukil oleh Imam Abu Bakar Ibn al-Mundhir dalam kitabnya Isyraq dari Imam Ibrahim An-Nakhai dan Imam Malik. Ada ulama di dalam Imam Malik berkata yukrah, dimakruhkan seseorang membaca Al-Quran di hammam atau selain hammam dari tempat-tempat yang menjijikkan seperti tempat sampah, tempat penyembelihan kambing, unta dan semisalnya. Syai'an min Al-Quran, sedikit daripada Al-Quran. Kenapa? Li'anna mawadhi'a mahali syaitan yunazal Quran anha ilal ayat al-yasira. Tempat atau kandangnya setan, tempat kandangnya setan itu dibersihkan dari bacaan Al-Quran kecuali ayat-ayat yang sedikit. Ayat-ayat yang sedikit, ayat-ayat yang tidak banyak. Atau ayat-ayat tertentu dari surat-surat tertentu. Misalnya ayat kursi untuk mengusir setannya atau jinnya dan semisalnya. Wa dhahaba ila karahati jama'at, sebagian memakruhkan. Di antaranya yang memakruhkan adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Meriwayatkan dari Imam Ali Ibnu Abi Dawud. Begitu juga dibawa oleh Imam Ibnu al-Mundhir dari sekelompok jamaah dari tabi'in. Di antaranya Abu Wa'il Syakik Ibnu Abi Salamah. Syakik Ibnu Salamah. Yang mana Imam Syakik Ibnu Salamah ini mengatakan orang junub, orang haid dan yang di hammam tidak boleh membaca Al-Qur'an. Orang junub, orang yang haid dan yang di hammam tidak boleh membaca Al-Qur'an. Begitu juga Imam Sya'bi wal Hasan Al-Basri wa Makhul wa Gabisa bin Du'aib wa rawainahu, dan kami meriwayatkan tentang kemakruhan membaca Al-Quran di hammam juga dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Di atas diambil pendapat dari Imam Ibrahim An-Nakhai enggak makruh, tapi di sini juga dijelaskan kami pun mendapatkan riwayat dari Imam Ibrahim An-Nakhai yang menjelaskan adanya kemakruhan membaca di hammam. Sebagaimana dikatakan di dalam musnadnya Imam Ad-Darimi. Nah, musnadnya Imam Ad-Darimi dikatakan arba'atun la yaqra'un al-Qur'an. Empat orang mereka tidak boleh membaca Al-Qur'an atau dimakruhkan, dilarang membaca Al-Qur'an. Atau empat keadaan. Semestinya mereka di tempat itu tidak membaca Al-Quran. Yang pertama, indal khala, di WC. Wafil hammam, di hammam, sauna. Wal junub, dalam keadaan janabat. Wal haid, perempuan yang haid. Illal aya wa nahwiha lil junub wal haid. Kecuali potongan-potongan ayat atau sebagian ayat untuk orang yang junub dan orang yang haid. Amal qiraat. Nah, itu diriwayatkan juga dari Imam Ad-Darimi dalam musnadnya dari Imam Ibrahim An-Nakhai. Kemudian juga diambil atau diterangkan oleh Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu majma'in. Imam Abu Hanifah di antaranya disebutkan oleh ulama di dalam madhab Imam Abu Hanifah. Amal qira'atu fil hammam fatukrahu inda Abi Hanifah wa Abi Yusuf. Adapun membaca Al-Qur'an di hammam sauna dimakruhkan menurut pendapat Imam Abu Hanifah
dan Imam Abu Yusuf. Dan menurut pendapat Muhammad fil Hammam, at-tahir la tukrah, sauna yang suci tidak makruh. Ada lagi yang mengatakan innama tukrahul qira'ah fil hammam idza qara'a jahran, kalau bacanya keras dimakruhkan. Fa in qara'a fi nafsihi la ba'sa bih, kalau membacanya sir atau dalam dirinya enggak masalah. Wa huwal mukhtar, seperti membaca Al-Qur'an, membaca tasbih tahmid. Dianjurkan juga tidak dibaca di hammam. Begitu juga ketika terbukanya aurat, atau ada perempuan yang mandi terbuka aurat, atau di hammam sauna salah satu di antara mereka terbuka auratnya. Tapi kalau tidak ada itu semuanya boleh. Nah, jadi walhasil ada perbedaan pendapat, sebagian mengamakruhkan, sebagian tidak memakruhkan. Imam Syibi beliau berkata tukrau qiraatul Qur'an fi thalathati mawadhi, dimakruhkan membaca Al-Qur'an di tiga tempat. Pertama al-hammamat, sauna. Yang kedua wal husus, tempat WC. WC atau toilet. Kemudian wa baitir raha wa hiya taduru. Baitir raha wa hiya taduru. Tempat penggilingan. Keledai. Ini dulu giling pakai keledai. Nah, tempat muter giling itu makruhkan. Wa an Abi Maisar qala la yuzkaru Allah ta'ala illa fi makanin thayyib. Ini menegaskan kemakruhan membaca Al-Qur'an di tempat-tempat yang menjijikkan, WC dan semisalnya, dikatakan oleh Imam Abi Maisar tidak semestinya mengingat Allah atau disebut Allah kecuali di tempat yang baik, di tempat yang bagus, di tempat yang indah. Itu hammam. Sekarang selain hammam, di jalan. Jalan. Ya Pak, wa amal qira'atu fit tariq. Fal mukhtaru annaha jaizatun ghairu makruhatin idza lam yaltahi sahibuha. Adapun membaca di jalan, menurut pendapat Al-Mukhtar, boleh, tidak dimakruhkan asal yang membaca tidak lalai. Maksudnya apa? Fokus dengan yang dibaca. Tidak akhirnya salah semua dalam membaca karena apa? Terlalaikan dengan yang dilihat di jalan. Membaca gini lalai apalagi yang di jalan. Sekelas kita lo ya, baca gini lalai apalagi di jalan. Ini baca di gini aja kita kadang gak fokus, gak ada lahunya ditambahi lahunya. Gak ada lahunya ditambahi lahu. Kadang gak ada wawunya ditambahi wow, nggak fokus, apalagi di jalan kan gitu. Karena itu final tahan aku lihat kalau di membaca di jalan itu melalaikannya, menghilangkan fokus dan konsentrasinya, kurihat dimakruhkan. Kama karihan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'at lin-na'is makhafatan minal ghalat, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memakruhkan membaca Al-Qur'an bagi yang ngantuk. Duhur, habis sholat duhur ngantuk, maksa baca Al-Quran, istiqomah, tapi begini-gini maksudnya. Makruh, Nabi memakruhkan. Kenapa? Khawatir salah. Apa subuh ngantuk, duhur ngantuk, mau baca Al-Quran. Hah? Baca Al-Quran, nyekel. Ini makruh Nabi. Kenapa? Makhafatan minal ghalat. Dikhawatirkan salah. Salah itu bisa fatal ya. Misalnya Allah mengatakan innallaha la yuhibbu, Allah tidak mencintai, dibaca karena ngantuk innallaha yuhibbu, Allah mencintai, fatal kan. Di situ diterangkan Allah tidak mencintai, dia membacanya Allah mencintai.
atau di sebaliknya. Di situ innallaha yuhibbu dibaca innallaha la yuhibbu. Allah tidak mencintai. Atau misalnya waman yabtaghi ghairal islami dinan. Karena ngantuk waman yabtaghi islami dinan. Dihilangkan. Itu fatal juga akibatnya. Karena itu dimakruhkan sama Rasulullah, khawatir salah. Ya, khawatir salah. Sehingga diriwayatkan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dari Sayyidatina Aisyah. Nabi bersabda, "Idza na'asa ahadukum fi shalah falyargud hatta yadhhaba anhu an-naum. Fa inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is lalau yadhhab yastaghfir wa yasub bi nafsah." Katanya Rasulullah, kalau ngantuk, mau sholat ngantuk, tidur sampai hilang ngantuknya. Wah, anak masih ngantuk subuh. Ya apa? Tak durokno Nabi memerintahkan turu. Tangi jam 8. Ya njak diculek matane. Turu wis mulai mambengi kon. 2 jam misalnya tidurnya sudah. Tidurnya 2 jam, anak nak ngomong 5 jam, 2 jam. Misalnya tidurnya sudah 2 jam. Bangun salat subuh sing ngantuk. Ya kayak Lombok. 2 jam sih ngantuk. Nggak sepatutnya 2 jam ngantuk. Lu masih ngantuk, tak turokno katanya Nabi suruh tidur. Itu kalau kamu nggak tidur ngantuk, tidurno sebentar. Bukan tidur lama, sebentar. Kan udah diturokno satu puas-puas. Ya bukan gitu. Tidur sebentar. Yang dianjurkan oleh Nabi. Untuk apa? Supaya saat sholat benar. Atau saat membaca Al-Quran, yang dimaksud sholat juga membaca Al-Quran. Bukan sholat, sholat, tapi yang dimaksud sholat juga membaca Al-Quran. Fa'inna ahadakum idza shalla wa huwa na'is. Maka jika salah satu dari kalian sholat atau membaca Al-Quran dalam keadaan ngantuk, la'allahu yadhhab. Bisa jadi apa? Nggak sadar dia. Yang diwocopo atau yang dilakukan apa, nggak sadar tuh. Mulutnya mungkin bisa sambil ngomong. Tidak tahu apa yang dibaca. Hilang Husan. Wis hilang. Tapi karena dia membaca Al-Quran. Ya, dia tidur dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah kan ya. Tidur dalam keadaan membaca Al-Quran. Masya Allah. Bu Masya Allah kebacut apa Masya Allah akhirnya. Ya. Masya Allah dia membaca Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'an al hakim. Lang. Tapi tetap kenapa? Hilang dia. Nggak ada yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Atau yang lebih parah lagi apa? Dia nggak sadar membaca Al-Quran, dia melaknat dirinya dalam yang dibaca. Nah, itu yang dikhawatirkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi intinya kalau tidak melalaikan saat membaca Al-Qur'an di jalan, enggak makruh. Kalau melalaikan, makruh. Seperti kemakruhan ketika membaca saat ngantuk. Wa rawa Ibnu Abi Dawud an Abi Darda radhiyallahu anhu anna kana yaqra'u fi tariq. Dari Abi Darda bahwasanya Nabi atau beliau membaca Al-Quran di jalan. Dan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz pun mengizinkan itu. Membaca Al-Quran di jalan. Qala Ibnu Abi Dawud wa haddatsani Abu Rabi qala akhbarana Ibnu Wahab qala sa'altu Malikan anir rajul yusalli min akhir al-lail fa yakhruju ila al-masjid wa qad bagiya min as-surah allati kana yaqra'u fiha syai' فقال ما أعلم القراءة تكون في الطريق وكان ذلك وهذا إسناد صحيح عن مالك رضي الله عنه. Imam Malik memakruhkan membaca Al-Quran di jalan. Sebagaimana ada seseorang bertanya kepada Imam Malik, sholat di akhir malam. Ada orang sholat di akhir malam. Kemudian sebelum terbitnya fajar atau bersamaan dengan terbitnya fajar, dia berangkat dari rumahnya ke masjid. Lah, wiridnya dia kurang satu surat misalnya yang dibaca. Misalnya biasanya membaca 4 surat, tapi ini kebetulan kurang satu surat. Dia mau melanjutkan satu surat itu sambil berjalan menuju ke
masjid. Katanya Imam Malik, ma'alamul qiraat takun fi tariq. Aku enggak mengenal bacaan Al-Qur'an itu di jalan. Ya, seakan-akan apa? Beliau tidak menginginkannya, tidak menyenanginya. Ya, tidak menyenanginya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Ingatlah Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Boleh seseorang itu membaca Al-Qur'an sambil naik kendaraan, sambil berbaring, sambil berjalan dari desa ke desa atau dari taman ke taman misalnya, boleh. Tapi dimakruhkan membaca Al-Qur'an bagi orang yang berjalan ke pasar. Kenapa? Karena di pasar jalanannya kotor atau tempatnya rusuh. Juga banyaknya yang riwa-riwi lewat. Ya. Hanya apa? Karena tempatnya kotor, apalagi kalau hujan gini becek, kemudian orang lalu lalang. Nah, ini akhirnya apa dimakruhkan kalau jalan di pasar, kehilangan atau tidak adanya tadabbur. Tidak adanya tadabbur dalam membaca karena sibuk dengan yang lalu lalang, orang yang lewat-lewat ini. Bahkan mungkin menyebabkan riya. Ya, menyebabkan riya atau yang lain sebagainya. Karena itu dimakruhkan atau tidak disenangi membaca Al-Qur'an sambil berjalan. Nah, ini tentang membaca Al-Qur'an di tempat-tempat. Nah, insyaallah berikutnya adab membaca Al-Qur'an menghadap kiblat dan bagaimana duduk untuk membaca Al-Qur'an. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkan apa yang baik, yang bagus dari apa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menjauhi meninggalkan apa yang buruk yang tidak disenangi oleh Allah dan Rasulnya. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.